Inilah rekaman CCTV saat pelaku beraksi di Cikandi, Serang, Banten. Karena setelah berhasil merusak pintu pagar, pelaku langsung berusaha merusak kunci motor menggunakan letter T. Dan setelah berusaha merusak kunci motor tidak berhasil, pelaku tidak mau menyerah. Ia mengangkat sepeda motor yang masih terkunci dan membawanya keluar pagar. Itu berapa orang Pak yang datang sini? Satu orang. Ya, kalau ngatik itu mah. Kalau hasil CCTV ada berapa orang yang ada? Tiga itu setelah motor potong sampai di sini sendirian itu. Sampai di sini baru dua orang itu datang. Oh, motor sempat digotong berarti. Sempat digotong sendiri.